Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam Cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini, seperti yang Anda lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah. Artinya, ini berita yang hot lagi. Ini berita hot kelas dunia, nih. Ya, apa itu? Nah, saya akan membahas tentang kejatuhan dua bank ini, ya. Wih, satu namanya Silvergate Bank, satu lagi namanya Silicon Valley Bank, dua-duanya collapse, ya. Ini yang membuat uh, Bitcoin dan Ethereum runtuh, hancur, gitu. Ya, dan sepertinya dunia sedang bersiap-siap untuk memasuki masa resesi panjang. Loh, ini serius nih, ya. Oke, oleh karena itu, jangan di-skip videonya supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengapa dengan jatuhnya dua bank ini, dunia akan masuk ke zaman resesi seperti beberapa tahun yang lalu ketika Lehman Brothers juga jatuh, oke? Okay? Nah, di sini dikatakan aksi jual di seluruh pasar ya terus berlangsung setelah runtuhnya Silvergate Bank. Kita tahu Bitcoin waktu itu sempat hancur beberapa hari yang lalu, walaupun sekarang mulai naik-naik lagi, tetap turun lagi gitu ya. Tapi kemudian disusul lagi oleh meledaknya atau kolapsnya Silicon Valley Bank. Nah, kenapa ini semuanya uh, terjadi ya? Jadi uh, ceritanya bahwa ketika uh, Silvergate uh, apa ya ini jatuh ya, nah. Mulailah itu pemimpin pasar kripto e, yaitu bitcoin dan ethereum mengalami kerugian besar, ya dikabarkan triliunan e, rupiah itu hangus gara-gara silvergate ini kolaps, ya. Nah, hampir semua kripto ya turun dengan persentase dua digit ketika akhir pekan yang lalu. Ya. Nah, dikatakan bahwa pasar itu pertama kali terguncang oleh kematian bank kripto yang namanya Silvergate. Jadi Silvergate itu adalah bank kripto, ya. Jadi bank itu pertama kali menunda pengajuan laporan 10K tahunan, ya, kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Ya. Sehingga karena itu menyebabkan Turunnya harga ya, kripto-kripto itu yang berkelanjutan sepanjang minggu lalu ya. Nah, kemudian spekulasi atas kripto ini terus berlanjut ya, ketika sekretaris pers Gedung Putih mengatakan Washington sedang memantau situasi. Memang sekarang pemerintah Amerika Serikat sedang uh, mau menerapkan sejumlah aturan terhadap kripto, apalagi dengan jatuhnya Silvergate ini lagi gitu ya. Sehingga akhirnya perusahaan induk Silvergate karena kepanasan gitu lah ya. Mengumumkan bahwa banknya menutup operasinya. Astaga. Sehingga pengumuman itu memacu aksi jual di seluruh pasar kripto ya. Sehingga kembali jatuh kripto-kripto ini di pasar. Karena Uh, banyak orang yang lepas ke kriptonya, kemudian masalah itu merembet gitu ya ke Silicon Valley Bank. Ya, Silicon Valley Bank. Nah, kenapa jadi begini ya? Kita tahu bahwa Bitcoin itu pemimpin lah istilahnya kripto nomor satu di dunia gitu ya. Kalau Ethereum, ETH itu kripto nomor dua di dunia ya. Nah minggu-minggu lalu eh, dia merosot kalau Bitcoin sekitar 10,5 persen ya. Sedangkan Ethereum kira-kira serupa lah dia turun sekitar 9,5 persen ya. Nah dan beberapa koin kripto ya kayak Shiba Inu Polkadot ya eh, juga hancur jadi <gifat> minggu lalu itu minggu uh, black apa ya black day hari-hari kelabu hari-hari hitam malah ya eh, ada lagi nih koin file koin ya anjlok 20% ya wih udah banyak ini ya, nah kemudian regulator di Amerika Serikat yang kita tahu selalu mau menerapkan aturan terhadap kripto. Kan orang bilang, kripto adalah mata uang yang terdesentralisasi yang tidak terikat oleh aturan bank sentral. Betul, tapi jangan salah. Pemerintah Amerika Serikat dari hari ke hari terus-menerus sedang menggodok aturan-aturan yang memperketat pergerakan pasar kripto. Ya, Nah, ya oleh karena itu nah, dikatakan bahwa uh, ini di mana nih ya, di Capitol Hill katanya ya uh, mereka sangat apa ya, prihatin gitu ya uh, menyorot penambangan kripto terutama bitcoin ya yang menguras energi karena ya kan kita perlu tenaga listrik gitu ya untuk menambang kripto uh, ya. Oleh karena itu dari Capitol Hill juga sedang merancang rancangan undang-undang RUU gitu ya kalau seperti di Indonesia ya yang mendorong transparansi jadi dia mau bikin aturan untuk mengatur penambangan yang dihubungkan dengan dampak lingkungan, misalnya mungkin kan ini belum keluar nih RUU-nya. Bagaimana orang tetap boleh menambang, tapi dijamin atau harus menjamin penambangannya mereka tidak uh, mencemarkan lingkungan? Karena kan, kalau menggunakan listrik, kan ujung-ujungnya kalau pembangkit listriknya yang dipakai dari menggunakan batu bara atau apa itu kan akan berdampak pada lingkungan beda kalau dia menambang dengan menggunakan energi terbarukan menggunakan solar cell mungkin saja nanti kalau rancangan undang-undang ini keluar penambangan kripto dalam hal ini bitcoin misalnya hanya boleh kalau dilakukan dengan menggunakan solar panel gitu ya nah jadi di sini Uh, kita sudah tahu bahwa inilah yang membuat Capitol Hill, ya, kalau kita di sini DPR-nya lah gitu ya, menjadi tambah concern dengan kejatuhan Silvergate Bank ini, ya. sehingga pemerintah federal berusaha untuk mempertahankan dan memperluas kontrol keuangan yang biasanya dilakukan. Ini juga mau diterapkan terhadap mata uang kripto, ya. Waduh, jadi mereka bilang bahwa nilai-nilai Amerika akan selalu menang melawan hasrat, uh, ya, dari para penambang lah, begitu ya. Pokoknya jadi seperti terjadi peperangan gitu ya, ya. Kita belum tahu nih, ya, uh, apa hasilnya. Nah, ini dipicu oleh jatuhnya Silvergate, nah. Kemudian di sini di Coin Telegraph kalau kita lihat uh, juga uh, memberitakan tentang apa arti keruntuhan Silvergate Bank ini terhadap industri kripto uh, ya. Nah, ya tadi bahwa runtuhnya bank yang digadang-gadang ramah terhadap kripto yaitu Silvergate ini Kemungkinan besar akan meningkatkan pengawasan atau penerapan peraturan pada hubungan antara industri kripto dan sektor perbankan di Amerika Serikat. Jadi, tidak bisa lagi kalau di Amerika Serikat dibilang kripto itu adalah mata uang terdesentralisasi. Oh, enggak, gara-gara kasus ini, maka sejumlah aturan akan diterapkan terhadap mata uang kripto ini. Ya, iya, jadi dikatakan bahwa... Uh, ya, Silvergate kita sudah tahu ya, dia sudah tutup gitu ya. Uh, dia mengalami kerugian senilai 1 miliar dolar. Wih, satu miliar dolar itu kira-kira 15 triliun loh ya. Pada kuartal terakhir tahun 2022. Jadi di kuartal keempat 2022, dia menderita kerugian 1 miliar dolar. Ya, kira-kira 15 triliun rupiah. Wih, ya. Nah, inilah yang membuat pasar kripto gonjang-ganjing lah ya. Nah, di sini adalah uh, dikatakan bahwa Silvergate ini adalah salah satu dari sedikit lembaga keuangan yang teregulasi. Jadi sebenarnya Silvergate itu uh, bukan bank abal-abal uh, ya, dia uh, diregulasi ya. Uh, yang menyediakan layanan perbankan untuk perusahaan dan bursa kripto, jadi ini dikenal sebagai bank yang ramah terhadap industri kripto. Ya. Jadi, kejatuhan Silvergate ini akan membuat argumen para regulator atau pembuat undang-undang di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kripto mengancam sistem keuangan tradisional akan semakin kuat. Sehingga yang tadi dikatakan rancangan undang-undang itu kemungkinan akan menjadi undang-undang. Ya. Nah, regulator juga di sana mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan bank tentang resiko melayani perusahaan terkait kripto. Ya. Nah, jadi di sini wah efeknya panjang nih, ya. Nah, kemudian jatuhnya Silvergate disusul dengan kolapsnya Silicon Valley Bank. Nah, Silicon Valley Bank ini adalah bank yang ramah terhadap perusahaan startup. Jadi begini loh, kalau perusahaan startup seperti di Indonesia itu ya, hampir-hampir mustahil mendapatkan pinjaman dana dari bank. Karena perusahaan startup itu resiko gagalnya besar. Gagal yang besar, jadi kalau perusahaan startup di Indonesia, kalau mau jalan, entah dari modal sendiri atau modal orang tua, atau dari angel investor, gitu ya, yang mau mendanai e, tahap awal, gitu lah, sebut saja. Jadi, hampir mustahil minta dana kepada bank, karena bank juga akan melihat risikonya tinggi ini, tapi Silicon Valley Bank ini dikenal sebagai bank yang ramah terhadap perusahaan-perusahaan startup. Nah, di sini gara-gara kejatuhannya ada sekitar 2.712 triliun uang nasabah yang jadi tidak jelas. Jangan main-main ini ya. Wih. Wih, ini akan bikin apa ya? Goncangan besar lagi. Karena Silicon Valley Bank ini bangkrut pada Jumat lalu. Jumat lalu ya. Nah, jadi dikatakan itu kolapsnya atau bangkrutnya itu hanya dalam waktu 48 jam. Karena perusahaan itu ya akhirnya mengalami krisis modal, ya, mengalami krisis modal, ya. Akhirnya gara-gara krisis modal ini regulator di negara bagian California akhirnya menutup bank ini. Ya, karena bank ini ada di negara bagian California ya dan menempatkannya di bawah kendali Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, sebagai pihak yang akan melikuidasi aset-aset bank untuk membayar dana nasabah. Mereka akan menerbitkan saham baru, tapi saya nggak tahu nih apakah saham baru yang mau dijual sejumlah 38 triliun rupiah, apakah bisa terjual? Ya nggak tahu deh ya, tapi kan sudah ditutup, ya kan? oleh karena itu para pemegang sahamnya ya panik gitu ya malah melakukan penarikan dana dari Silicon Valley Bank ini jadi saya agak ragu kalau dia bisa menjual saham baru untuk men apa menambah modal orang sudah ditutup juga di sini ya nah nilai saham perusahaannya pun jatuh karena banyak yang jual ya kan Nah, dikhawatirkan dengan kejatuhan sil, uh, Silicon Valley Bank ini, yang ramah terhadap perusahaan-perusahaan startup ini, kemungkinan akan menyeret bank-bank lain untuk jatuh. Jadi katanya, diramalkan akan ada bank ketiga dan bank keempat, tapi kita belum tahu di sini, yang juga akan ikut runtuh. Wih, inflasi di Amerika belum berhasil diatasi, sekarang sudah mulai ada bank-bank yang runtuh, ya. Wih, ini luar biasa, loh! Ini benar-benar luar biasa. Nah, sehingga jadi dikatakan bahwa kemungkinan besar tadi sudah dikatakan eh, akan ada bank-bank lain yang runtuh, tapi kita nggak tahu ini yang runtuh, ini siapa, ya? Kan, nah, di sini runtuhnya Silicon Valley Bank. Dikaitkan karena kenaikan suku bunga yang terus dikerek oleh Federal Reserve, ya, yang agresif kan kita tahu selama sepa, uh, setahun terakhir terus menerus naik berapa poin berapa poin gitu ya. Nah ya sudah akhirnya ya bank ini collapse gitu ya uh, karena uh, tadi uh, suku bunga dikerek-kerek terus gitulah ceritanya begitu. Kemudian CNBC juga memberitakan bahwa Kolapsnya Silicon Valley Bank ini adalah kegagalan terbesar sejak 2008. Ya, ini adalah kolaps atau kegagalan terbesar sejak 2008. Jadi 2008 kan kita tahu kan dunia itu masuki resesi, Lehman Brothers kolaps waktu itu ya. Dan ini adalah yang terbesar sejak 2008. Jadi ini seperti terulang gitu ya. Krisis 2008 itu terulang, ya. Nah, di sini bahwa dikatakan bahwa tadi kan uh, pemerintah federal uh, California kan sudah menutup Silicon Valley Bank, ya. Nah, di sini sepertinya untungnya ini ada asuransi ya, cuman nggak dijelaskan uh, bagaimana pengembalian uang para nasabah di situ. Apakah uh, Asuransi ini akan membayar sebagian atau berapa gitu ya. Uh, tapi di sini dikatakan bahwa nantinya baru akan dapat ditentukan oleh jumlah uang yang didapat oleh regulator saat menjual aset-aset Silicon Valley Bank ini, atau jika ada bank lain yang mengambil alih kepemilikan aset yang tersisa. Karena kenapa di negara-negara lain di cabang-cabang di apa Silicon Valley Bank di negara lain juga sedang siap-siap untuk menutup operasinya, ya. Wah ini menyeramkan ini, menyeramkan, ya, menyeramkan. Jadi di sini dikatakan juga bahwa eh, kerugian yang diderita oleh ini, ya juga dialami oleh para pemegang saham Silicon Valley Bank ini, ya, karena uh, sahamnya ini ya turun 60 persen pada hari Kamis lalu, kemudian turun lagi 60 persen lagi pada hari Jumat, sebelum akhirnya penjualan saham itu diturun, uh, dihentikan. Bayangkan ya pada hari Kamis drop 60% katanya. Kemudian Jumat turun lagi 60% lagi. Ush, hancur sudah. ya Jadi aduh kasihan juga yang pemegang saham Silicon Valley Bank ini. Oke. Ini miris ya. Nah kemudian kalau kita lihat berita di Voice of America di sini dikatakan Inggris mengantisipasi dampak kolapsnya Silicon Valley Bank. Artinya ini sudah menjadi skalanya internasional ini ya. Nah, di sini katanya Kementerian Keuangan Inggris ya dan Bank Sentral England, Bank of England dalam hal ini katanya sedang berupaya meminimalisir gangguan yang mungkin muncul dari kolapsnya perusahaan Silicon Valley Bank yang juga akan tutup juga lah di Inggris ya. Karena regulator Amerika Serikat sudah menutup Silicon Valley Bank ini karena masalah likuiditas. Maka pastinya Silicon Valley Bank yang di Inggris juga pasti akan tutup, ya. Nah, jadi di sini ya sudahlah, sudah mulai masuk ini ya eh, ke Eropa bahkan pada Jumat lalu, Bank of England, bank sentralnya Inggris katanya, sedang mengupayakan perintah pengadilan untuk menerapkan prosedur kepailitan. Ushu. Ya, ujung-ujungnya harus jual-jual aset, gitu ya. Uh, untuk mengembalikan dana para nasabah, ya. Hmm. Memang ada konsultan lah ya yang ditunjuk uh, untuk menangani ini, yaitu Rothschild Co. Corporation. Uh, sedang menjajaki sejumlah opsi untuk mengatasi masalah Silicon Valley Bank ini ya dari ancaman pilot tapi sih kemungkinannya kecil gitu ya untuk bisa bangkit lagi tapi kita nggak tahu ya saya juga nggak boleh uh, terlalu cepat untuk uh, ini ya tapi <_an -an> boleh dong saya berpendapat bahwa ini kecil gitu ya untuk bisa diselamatkan ya nah di sini Uh, memang ada rencana ya bahwa uh, sebuah bank di London mempertimbangkan untuk menyelamatkan anak perusahaan uh, Silicon Valley Bank yang di Inggris ini ya uh, Tapi ya belum tahu uh, apanya namanya cara yang spesifiknya bagaimana untuk menyelamatkan Silicon Valley Bank yang di Inggris ini ya Uh, memang ada pembicaraan darurat katanya di sana mengenai potensi pengambil alihan. Cuman siapa yang mau mengambil alih bank yang sudah sekarat ini, ya? Nah di sini dikatakan regulator di Inggris ini sekarang sedang dalam tekanan, ya, untuk menegosiasikan rencana penyelamatan untuk menghindari kerugian. Hmm. Jadi regulator. Bidang ekonomi, gitu ya, di Inggris sekarang katanya sedang berada dalam tekanan, ya. Nah, Kementerian Keuangan Inggris, meskipun demikian, mengatakan bahwa sistem perbankan Inggris tetap kuat dan tangguh. Nah, kita lihat, ya, dia bilang sistem keuangannya mereka tetap kuat dan tangguh, ya. Masalah yang menimpa Silicon Valley Bank ini yang ada cabangnya di Inggris hanya terjadi pada bank itu katanya ya. Tidak ada implikasi terhadap bank-bank lain yang beroperasi di Inggris. Sedangkan kalau di Amerika tadi kan dikhawatirkan ada bank ketiga dan ke bank keempat yang juga akan runtuh tapi tidak tahu mana. Tapi kalau di Inggris, Kementerian Keuangannya PD dia bilang e, oke okay, kejatuhan Silver uh, bukan Silver, Silicon Valley Bank yang ada di Inggris ini tidak akan berdampak terhadap bank-bank lain. Ya, semoga Demikian kalau juga berdampak welcome resesi global lagi ya. Demikian saja uh, dampak dari jatuhnya Silvergate Bank dan Silicon Valley Bank terhadap industri kripto dan juga industri perbankan pada umumnya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas. Dan tercerahkan, seperti biasa. Terima kasih.